Pratama Arhan tampil mengesankan ketika membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020 berbuah manis. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan ulasan populer dari kami. Pratama Arhan tampil meyakinkan setelah membawa timnas Indonesia tembus final Piala AFF 2020. Kerja keras Pratama Arhan membuat pemandu bakat berniat memboyong Pratama Arhan berkarir di luar negeri. Pratama Arhan menjadi pemain incaran klub-klub peserta Korean League. Media Korea Selatan Football League mengkonfirmasi bahwa sejumlah klub Korea Selatan tertarik dengan bakat Pratama Arhan. Pratama Arhan berpeluang menjadi pemain Indonesia kedua yang bermain di Korean League setelah Asnawi Mangku Alam, selaku kapten di timnas Indonesia itu yang berkiprah di Ansan Greeners pada tahun lalu. Football League juga mengisyaratkan bahwa Asnawi Mangku Alam yang kontraknya habis pada Desember 2021 ini akan kembali membela Ansan Greeners pada musim depan. Kemudian kabar Pratama Arhan diincar klub Korea Selatan pertama kali berhembus setelah akun Instagram @KoreanLeagueIndonesianFans. Akun itu adalah fanbase Korean League yang berbasis di Indonesia. Satu tim Korean League yang dirumorkan mengincar Pratama Arhan menurut akun tersebut adalah Daejeon Hana Citizen. Daejeon Hana Citizen ialah konsisten Korean League Divisi 2 Liga Korea Selatan, satu kasta dengan Ansan Greeners, klub Asnawi Mangku Alam. Di Piala AFF, Arhan bermain menonjol bersama timnas Indonesia. Back PSIS Semarang itu membawa timnya menjadi runner-up dan meraih gelar pemain muda terbaik turnamen. Sepanjang Piala AFF, Arhan tampil 6 kali untuk timnas Indonesia dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Arhan juga dikaitkan dengan Korean League pada musim lalu, namun transfer tidak terjadi dan minat klub memudar. Akan tetapi, penampilan baiknya di Piala AFF mengesankan di Piala AFF yang disiarkan di Korea Selatan membuat beberapa klub Korean League menjajaki kemungkinan transfer Arhan. Dari PSIS itu terjadi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ulasan populer dari kami.